Puluhan pelajar SMA, MA, dan SMK yang ada di Kecamatan Panti Jember secara khusyuk mengikuti acara pembacaan istighosah dan doa bersama yang digelar oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU dan IPPNU PAJ Kecamatan Panti Jember. Kegiatan tersebut dilakukan agar pada saat pelaksanaan ujian nasional atau UN pada tanggal 3 April 2017 mendatang diberikan ketenangan dan kemudahan sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Tidak hanya doa dan zikir, para siswa-siswa ini juga diberi siraman rohani. Kedepan, acara tersebut akan menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Tujuan diadakannya acara ini ada karena kami sendiri akan melaksanakan ujian nasional. Nah, nantinya kami diberi kemudahan dan kelancaran saat melaksanakan ujian nasional itu sendiri. Maksud daripada tujuan itu mengerat silaturahmikan teman-teman yang berbeda sekolah. Jadi kita di sini sebagai wadah ataupun himpunan daripada sekolah lain. Dari Panti Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.